Food for Fun with Ade Putri. Kalau Super Kids-nya Cool Mom, Cool Dad lagi sakit gitu ya, Dek. Ada nggak sih makanan atau bumbu masak di rumah deh yang biasa tersedia di dapur yang bisa dijadikan obat untuk pertolongan pertama? Biar nggak langsung kasih obat deh pas lagi sakit gitu kan. Ada banget tuh. Apa aja tuh? Jadi kalau gue sih misalnya nih ya, anak kelihatan udah mulai nggak enak badan, mulai sedikit-sedikit batuk atau pilek. Yang gue kasih tuh air jahe. Air jahe, oke. Okay. Jadi rebusan jahe. Tapi kan kadang-kadang kalau buat anak kecil terlalu pedes. Jadi kita bisa kasih susu. Susu jahe itu enak loh. Itu bukan cuma buat anak-anak. Tapi kalau misalnya kita ngerasa ini kita lagi kecapean, udah mulai dikit lagi flu, udah minum itu. Okay. Harusnya insya Allah nggak akan jadi sakit. Direbus aja gitu jahe. Okay. Terus ada lagi kalau misalnya suara hilang, yang emang batuk parah tuh kencur. Waduh, andalan gue banget tuh. Sama satu lagi yang dulu sih waktu adik gue masih kecil, gue tahu nyokap tuh suka ngasih dia daun salam kalau dia lagi kumat mimisan terus. Begitu mimisan, daun salam itu emang cuma digulung terus dimasukin ke hidung. Nyumbat. Menyumbat darahnya itu ya. Iya. Oke, berarti air jahe, kencur sama daun salam yang sebaiknya ada di rumah Anda. Food for Fun with Ade Putri. Tweet cerita tempat makan atau makanan favorit Anda ke @979 Female Radio dengan hashtag Food for Fun.